James Roya. Nanti rakan untuk membantu. Putar ke tengah. Tandukan. Dah tepat pula. James Roya. James Roya sudah. Kaya Van Tuan. Pamer trik samba dan mengacak-ngacak pertahanan Vietnam, Kelly Stroyer sempat dikira orang Brazil. Final Piala AFF U23 yang pertemukan Indonesia dan Vietnam telah berlalu, namun atmosfernya masih terasa hingga saat ini. Meski hanya menempati posisi runner-up, banyak yang mengakui jika skuad Garuda tampil luar biasa. Para pemain tampil ngotot bahkan hingga selesainya babak penalti. Salah satu pemain yang disorot adalah Kelly Stroyer. Pemain berdarah Papua ini berhasil jadi ancaman bagi lini pertahanan Vietnam. Memiliki keunggulan tendangan keras dan juga body balance yang cukup kokoh, membuat Stroyer cukup disegani. Bahkan tak jarang pula, ada netizen yang mengira jika Stroyer adalah pemain naturalisasi asal Brazil. James Stroyer. Dikirakan untuk membantu. Tengah. Dan tempat pula akan kedua-dua pasukan percubaan tepat dari Indonesia. Sayangnya, di laga final tersebut Kelly Stroyer belum berhasil mencetak gol di waktu normal. Meskipun demikian, hal tersebut tak membantah jika Stroyer bermain dengan baik. Menurut kamu gimana guys? Berikan tanggapanmu mengenai Stroyer di kolom komentar. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.